apakah naik kendaraan ke masjid sama nilainya dengan kita berjalan kaki? Cuman kalau dekat begini misalnya cuman 200 meter, mana lebih bagus naik sepeda motor atau jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya Yahya. Pertanyaan kami guru, apakah naik kendaraan ke masjid sama nilainya dengan kita berjalan kaki naik kendaraan? Dilihat keadaannya dong. Kalau memang tempatnya dekat saja, ngapain pakai mobil? Nah, kalau 3 kilo Anda jalan kaki, kayaknya tidak niat sholat malahan. Jadi lihat keadaannya. Kalau ternyata masjidnya jauh, pakai mobil ya sama pahalanya, karena mobil juga pakai bensin kok, gitulah. Disesuaikan keadaannya. Disesuaikan keadaannya. Cuman kalau dekat begini misalnya cuman 200 meter, mana lebih bagus naik sepeda motor atau jalan kaki? Ya jalan kaki dong. Masa 200 saja kok pakai motor, pakai mobil lagi. Ya kan? Ya, maksudnya kalau pakai mobil bisa nemenin ibu saya, enggak bisa apa Pak, saya enggak bisa, oh salah yang cerita. Naik mobil bisa lebih bagus sejat Anda, dengan mobil Anda bisa membawa orang lebih banyak. Nah, ini jadi suka-suka, tinggal bagaimana kita bisa nyaman di dalam melakukannya. Kalau kasusnya dekat begini, Anda jalan kaki bisa, pakai mobil bisa, maka pasti jalan kaki jauh lebih bagus. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.